boleh nggak kita mengidolakan pesepak bola muslim <laughs> masya allah ini anak-anak muda ini sering teman-teman ah, anda juga oh, Anak, -anak juga. udah orang tua juga gitu oh gitu ya Ustaz oh <laughs> berarti udah anak, anak orang tua aja kayak gitu sama <laughs> gimana Ustaz? boleh nggak <laughs> tidak kita mengidolakan pesepak bola muslim Baik eh uh, saya nggak tahu maksudnya apa dia idolakan karena sebenarnya kita sudah punya idola masya allah. idola atau panutan gitu ya bahasa kita panutan idola fans gitu kan Ya, kita lebih cenderung kepada apa istilah panutan. Panutan, panutan kita adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai beliau melebihi cinta kita kepada siapapun. Kata nabi sallallahu <tut> alaihi wasallam hatta hatta ahabba wa Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku kata nabi lebih dia cintai daripada anaknya, bapaknya dan seluruh manusia dan seluruh manusia. Cinta kita kepada Nabi melebihi semuanya. Maka salah satu bentuk cinta kepada Nabi Wasallam adalah mencintai apa yang Nabi cintai, membenci apa yang Nabi benci. Kira-kira kalau Nabi masih hidup, kira-kira Nabi senang. Ya, mengidolakan pemain bola gitu kan enggak. Nah kemudian pengidolaan kepada seseorang sendiri, ya akan mengarah kepada sebuah fan apa namanya ada kita punya fans ketertarikan atau ketertarikan mengikuti. kemudian mencontoh semua yang dilakukan oleh idolanya nah, ini ya, ya gitu kan ya. apalagi kalau idolanya sudah punya branding gitu masya allah kita ya mau ini. sampai mungkin dia pakai topi apa aja diikuti sampai nah. mahal dia nggak peduli maka lihat ketika pemain bola yang sudah sudah trending sudah viral Jersinya jadi ya jual dengan harga yang jutaan atau puluhan juta Dibeli, padahal itu jersey harganya berapa? Hmm. Kalau kita mau beli, nah. paling ratusan ribu, udah bagus lah. Ya, ini masya Allah, jutaan atau puluhan juta, atau mungkin uh, ratusan juta. Dia beli ini jersey dari... Uh, apa namanya? Idola saya, dalam hmm. di... di apa pemain bola pemain gitu bola. kan ada jersinya kan gitu. ada, ada punya dia jersi nggak antum ada start. antum <laughs> ada nggak yeah. punya oh enggak punya nanti uh -huh. anak uh -huh. kasih tahu masya allah ya kayak gitu kan jadi jersinya dibeli menunjukkan bahwa cintanya luar biasa kemudian nanti yang luar biasa lagi ketika uh, idolanya tadi melakukan sebuah amalan-amalan tertentu dia ikuti nah. semua amalan dia ikuti nah ini kata Abdullah bin Mas'ud mengatakan la tu shabihu uh, apa al tidaklah gaya mengikuti gaya kecuali nanti lama-lama hati mengikuti hati jadi lama-lama hatinya ikut ya apalagi misalnya dia uh, orang yang orang yang menyelisih sunnah atau mungkin non-muslim misalnya pertama yang diikuti gayanya Ya kan gayanya ikut, oh sampai cara jalannya, rambutnya bentuk-bentuk <laughs> rambutnya bentuk diikuti, botong -botong. cukurnya nah. diikuti semua. Itu pertama gitu, kata Abdul bin Mas'ud. Nanti kalau sudah kayak gitu, lama-lama nanti dia akan mengikuti hati, akidah, dan seterusnya. Kan cinta dan seterusnya, maka ini akan merusak wala dan barok. Nah. Mana yang harus dicintai, diberikan loyalitas, mana yang harus di-barok di ataupun dijauhi, Nggak nah, jelas. Oleh karena itu barakallahu fikum ndaklah seorang menjadikan nabi satu-satunya yang dia idolakan, yang dia cintai, yang melebihi dari yang lainnya, kemudian cintanya berjalan di atas cinta itu. Ya. Ya, taib. Jadi dia mencintai sesuatu karena Allah, membenci sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan taufik wallahu alam bisawab dan nabi adalah orang yang paling layak untuk kita cintai. Kita idolakan. Taib.